Kucing yang penyayang. Dia akan jilat semua lah. Lepas tu anak kucing bersih. Sama ibu dia akan jilat semua lah. Jadi kering. Bersih. Kuasa Tuhan, kuasa Allah. Ibu kucing takkan sakit lah. Jilat semua lah. Tapi tak kena penyakit kucing ni, ibu kucing. Lidah dia tu, lidah kucing ada ada penawar sendiri. Itu kelebihan kucing. Tengok dulu ini warna kelabu. Ini warna corak warna ibu dia. Ada corak coklat sikit. Ada hitam putih. Ada hitam putih. Ini adalah hasil daripada mating dengan apa? Kucing kelam dan kelabu. Eh. Dalam rakaman video saya ada kucing mating. Mating tu dia kahwin lah. Dengan kelabu dan anak dia. Anak dia. Tiga ekor. Dia akan jilat semua anak ni bersih je ni. Mata dia jilat semua. Jilat semua. Ibu, ibu kucing tak ada tak kena penyakit dia. Dia anaknya bersih selalu. Selalu bersih. Dalam kuasa Allah. Jadi dia belum degil lagi lah, nanti dia dah 2 bulan. Dia mula keluar lah, keluar kotak. Lompat-lompat dia keluar, panjat kotak, lompat keluar. Ini belum pandai makan lagi lah. Biasanya 2 bulan belum pandai makan. Tutup balik. Tutup lah. Ada dulu kena makan burung hantu eh. Dia dah keluar-keluar tu. Anak kucing kena ada burung hantu makan. Ada 4 ekor habis mati. Ini yang round ketiga ni dia beranak ni. Round kedua habis semua 4 ekor anak yang mati kena makan. Kalau tengok video saya ada dalam apa? Siri video YouTube saya. Video saya ada anak-anak kucing warna oranye kan. Nah, yang tu semua habis. Tiga warna oranye, satu warna kelabu. Habis. Empat-empat makan makan burung hantu. Ini yang ketiga lahir. Ini banyak yang ketiga lah ni. Harap-harap hidup lah. Pandai saya kena kurung dalam dalam sangkar dia lah. Supaya tak mati dia makan burung hantu. Burung hantu datang dalam rumah ni. Datang sini masuk. Kat beranda ni. Dia tangkap dia anak kucing makan ni. Burung hantu.